Ganang disifatkan sebagai seorang wirawan contoh yang mengukir nama dengan darah serta air mata. Mengimbas sedikit latar belakang wira negara ini, Ganang yang dilahirkan di Julau pada 2 Mac 1945 merupakan anak kelima daripada 6 orang adik-beradik. Ganang yang berasal daripada komuniti Dayak itu bersekolah hingga darjah 3 di sekolah local authority sebelum melakukan pelbagai kerja seperti menjadi tukang masak, penore getah dan mengangkut penumpang dengan menggunakan perahu berinjin. Beliau menjadi tentera secara kebetulan setelah dipelawat seorang anggota tentera British yang ketika Ganang menghantar 20 orang pemuda yang hendak menghadiri temu dugah bagi menyertai iban mereka di sebuah sekolah berhampiran kampungnya. Ganang kemudiannya diserap ke dalam Ranger Malaysia setahun selepas itu apabila Persekutuan Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963. Pada awal 1962, beliau menyertai Jungle Warfare School di Hulu Tiram Johor selama 3 bulan sebelum berkhidmat dengan unit 42 Royal Marine Commandos yang berpangkalan di Johor pada tahun 1963. Apabila Presiden Soekarno ketika itu melancarkan konfrontasi ganjang Malaysia, Ganang antara anggota pasukan pertama dihantar ke Kota Tinggi Johor untuk menghalang kemasukan tentera Indonesia. Beliau juga pernah bertugas dengan unit 1st Royal New Zealand Army di Sarawak ketika zaman konfrontasi, kemudian berkhidmat dengan Sarawak Rangers yang akhirnya menjadi kumpulan trackers profesional pertama dalam 1st Ranger Regiment ATM. Pada 19 Februari 1980, Platoon Resik Gempur, USIS, 8 Ranger diketuai Kapten Johnson Anak Meling dibantu oleh Ganang yang ketika itu berpangkat sarjan, ditugaskan ke kawasan Tanah Hitam di Perak untuk menjejak segerombolan pengganas komunis yang menembak mati seorang anggota 25 Regimen Askar Melayu Diraja. Pada mula operasi itu, Ganang berjaya mengesan jerangkap samar tetapi digempur musuh sehingga cedera parah di perut dan belakang. Namun, demi semangat wajah mempertahankan negara, beliau tidak menyerah kalah, sebaliknya terus bersabung nyawa melawan musuh. Bagi mengenang jasanya, Ganang dianugerahkan pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa pada 3 Jun 1981, manakala pingat Panglima Gagah Berani pada 7 Jun 1987. Mendiang sebelum ini pernah disangka meninggal dunia apabila tidak sedarkan diri selama seminggu dan terlantar di hospital selama 14 bulan akibat terkena tembakan yang ketika itu semasa dalam pertempuran dengan kumpulan komunis di hutan Tanah Hitam Perak pada 8 Februari 1980. Dalam kejadian itu, Ganang telah ditembak sebanyak 3 kali dan hampir menemui ajal selepas peluru tersebut mengenai jantungnya, merosakkan satu buah pinggang selain usus perutnya terburai. Sebagai ranger yang terkenal dengan moto Agi Hidup Agi Ingelaban yang bermaksud berjuang selagi terdaya, Ganang sentiasa diingati oleh masyarakat sebagai perwira negara yang unggul dan tidak takut mati demi mempertahankan negara daripada ancaman komunis. Selain terbabit dalam konfrontasi dan kekacauan di Brunei ketika berkhidmat dengan tentera British, Ganang meneruskan khidmat sebagai jurulatih di Sekolah Tempur Pengawal Muda dan pada 1 Mei 1981, beliau dinaikkan pangkat sebagai Staf Sarjan dan seterusnya menjadi Quartermaster Sarjan. Pada 1 Oktober 1980, beliau dinaikkan pangkat sebagai Pegawai Waran 2 dan Pegawai Waran 1 pada 17 Ogos 1985. Ganang bersarah pada 30 Mei 1986 selepas berkhidmat selama 21 tahun. Antara sumbangan utama beliau selepas bersarah ialah menjayakan Ops Mai Pulai yang membawa maksud Ops bawa balik. Melalui operasi berkenaan, rangkah 21 anggota Iban Trekkers dan Sarawak Rangers yang terkorban di Semenanjung dan Singapura ketika menentang komunis sekitar 1948 hingga 1963 dibawa balik ke Sarawak untuk dikebumikan di Makam Pahlawan Kuching pada 27 Julai 2011. Pencetus idea berkenaan, Lieutenant Colonel B. Robert Rizal Abdullah berkata, Ganang memainkan peranan penting dalam usaha itu malah menganggotai jawatan kuasanya sejak 2009. Ganang merupakan seorang yang komited walaupun operasi berkenaan pada mulanya hampir menemui kebuntuan sebelum penglibatan Kerajaan Negeri Sarawak.
Kanang juga seorang yang amat bertanggung jawab apabila diberikan peranan untuk melaksanakan tugas-tugas khas. Tanpa Kanang, mungkin operasi itu tidak akan berjaya. Kanang juga mengetuai operasi penggalian kubur-kubur pejuang terbabit di Kuala Lumpur dan Taiping Perak, malah menyempurnakan upacara miring nyambut bujang berani turun sembilan. Kanang yang disifatkan sebagai seorang wirawan contoh yang mengukir nama dengan darah serta air mata. Menurut penulis buku biografi Kanang, cerita seorang pahlawan, Major B, Dr. Maznan Nordin, tidak akan ada manusia seperti Kanang selepas ini, kecuali jika berlaku lagi peperangan di negara ini. Jelas beliau, Kanang adalah ikon patriotisme yang akan abadi di hati rakyat buat selama-lamanya kerana sanggup mengorbankan nyawa demi menyelamatkan maruah dan kedaulatan negara. Mendiang dan anggota tentera lain begitu berani dan bersemangat apabila berdepan dengan musuh. Ini digambarkan dalam operasi Pukat yang mana Kanang berjuang habis-habisan menentang pengganas komunis. Mendiang telah cedera parah ketika bertempur dengan pengganas komunis. Namun Kanang meminta rakan-rakan dalam pasukannya meneruskan perjuangan menentang kumpulan pengganas tersebut. Bagi memperingati perjuangan Kanang sepanjang menyertai angkatan tentera, syarikat produksi Tangan Seni Sendirian Berhad mengambil inisiatif dengan menerbitkan sebuah filem yang berjudul Kanang Anak Langkau, The Iban Warrior, yang memaparkan kisah tentang perjuangan Kanang sepanjang menyertai angkatan tentera. Filem berkenaan diarahkan oleh Badaruddin Haji Azmi dan diterbitkan oleh Zainal Fikri Muhammad Dali menerusi syarikatnya. Filem ini berkisar tentang Kanang, merupakan seorang Iban, satu bangsa pahlawan etnik yang tinggal di kawasan hulu pendalaman Sarawak di Pulau Borneo. Seperti mana kepercayaan kaum Iban yang anak-anak mereka dibesarkan menjadi pahlawan, Kanang diajar oleh datuknya tentang selok-belok hutan. Kanang menjadi pemburu dan penjejak hutan yang hebat, sehingga boleh membaca angin, mendengar nafas harimau dan singa, dan mendengar degupan jantung pokok. Pada tahun 1965 adalah kemuncak pemberontakan komunis di Malaysia. Naskah pertama terbitan Tangan Seni Sendirian Berhad itu menggunakan anak bongsu mendiang Kanang, yaitu Langgi Anak Kanang sebagai pelakon utamanya. Meskipun langsung tidak pernah berlakon sebelum ini, namun pengalaman 18 tahun dirinya sebagai tentera banyak membantu beliau menjayakan karakter bapanya yang bertarung nyawa di medan perjuangan. Hasilnya, daripada riak wajah saling tak tumpah dengan mendiang bapanya, Langgi berjaya melahirkan lakonan yang ikhlas. Ketenangan yang ada dalam diri lelaki itu dilihat amat sesuai dengan watak pemimpin yang dibawanya, yaitu sebagai Sarjan Major di Regimen Ranger ke-8 dalam Angkatan Tentera Malaysia. Selepas peristiwa pertempuran Kanang dan platunnya di Tanah Hitam Perak pada 19 Februari 1980 yang menyaksikan beliau mengalami kejeraan teruk dan terlantar di hospital selama 14 bulan, Kanang sebenarnya selamat dan meneruskan kehidupannya seperti biasa. Perwira negara itu menghembuskan nafas terakhir pada 3 Januari 2013 pada usia 68 tahun akibat serangan jantung di rumahnya. Sekian, salam hormat.